Tapak asal Pesta Pantai tersohor di negeri ini iaitu di Pantai Kampung Maras Kuala Nerus kini berdepan hakisan teruk. Lebih membimbangkan apabila runtuhan berlaku di kawasan parkir dan dataran riadah aktiviti penduduk. Tinjauan wartawan kami Nur Yusof mendapati lebih separuh dataran berturap dan laluan masuk hilang ditelan ke laut. Kira-kira 20 meter kawasan pantai yang landai juga hilang akibat hakisan serius. Kesannya menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk kerana tebing menjadi curam setinggi 2 meter dan terdedah kepada bahaya. Menurut penduduk, kejadian hakisan itu berlaku sejak musim tengkujuh November lalu. Keadaan pantai yang menjadi tumpuan penduduk pada setiap hujung minggu itu kini semakin serius kesan ribut tropika pabuk baru-baru ini. Pengunjung pantai juga mula berkurangan berbanding sebelum ini. Justeru penduduk merayu agar pihak berkuasa mengambil tindakan susulan untuk membina benteng bagi mencegah hakisan yang lebih teruk selain segera membina papan tanda amaran bahaya. Pakcik punya meja dulu kat rumah Juno. Oh. Dalam 50 kaki. Aha. Dari ni habis ah. Lima kak berbatas ke? Buat macam untuk mengelakkan dari hakisan itu saja. Tambung. Berbatu ke atau tambok ke paling ke ikutlah. Untuk mengadakan itu, untuk catikkan patah. Dia ambil tindakan sikit tentang hak berlaku ini. Sebab kita tempat ni memang tempat untuk orang beriadah pada hari Minggu. Tumpuan ramai sekarang sini. Jadi kalau tengok ni macam mana nampak? Kalau tengok ni kadang hari ni memang kurang selamat sikit pada budak-budak kecil pada saya. Sebab dulu sini laut jauh lagi. Pasir lagi. Ni kira tempat orang makan. Dataran. Tempat orang makan sini, orang hello, orang setihak untuk ambil udara. Tempias ribut tropika pabuk baru-baru ini juga menyebabkan beberapa pengkalan nelayan di Pantai Maras Kuala Nerus juga mengalami kerosakan akibat hakisan. Pasangan berkahwin melebihi tempoh 2 tahun dan belum memperoleh cahaya mata disaran mendapatkan rawatan kesuburan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, HSNZ, Kuala Terengganu. Hospital berkenaan antara 4 buah hospital di negara ini yang menyediakan unit perawatan reproduktif kaedah persenyawaan luar rahim atau IVF. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Muhammad Jusoh, sejak diperkenalkan 10 tahun lalu, lebih 700 pasangan sudah mendapatkan rawatan IVF dengan kos yang berpatutan. Berdasarkan rekod, lebih 4,000 pasangan setahun mendaftar untuk mendapatkan pelbagai rawatan kesuburan di HSNZ, antaranya rawatan IUI atau permanian beradas dan rangsangan ovari. Jumlah itu lebih 70% penduduk tempatan, manakala selebihnya dari Kelantan dan Pahang. Jika yang mempunyai masalah, jika berkahwin dan tidak mempunyai cahaya mata dalam selepas 2 tahun, biasanya bolehlah datang ke klinik untuk mendapatkan bantuan kita dalam kata membantu mereka untuk mendapatkan cahaya mata. Terbaru, sepasang bayi kembar dirai sempena kelahiran ke-100 menerusi kaedah IVF di HSNZ. Bayi berkenaan adalah anak kepada pasangan Nur Fidya Mil Rosali, 35 tahun dan Zairi Anwar Zakaria, 36 tahun. Mereka amat gembira selepas mencuba pelbagai kaedah moden dan tradisional selama hampir 8 tahun. Memang ni apa-apa yang negatif semua saya tak ambil. Tahu masa tu semua makanan bekas siap. Masa saya dengan Allah memang saya jaga betul-betul. Sebelum ni mungkin ada benda yang saya tak buat, saya fikir sebab tu Allah belum bagi saya rezeki. Daripada 100 kelahiran yang direkodkan menerusi kaedah IVF, satu kelahiran bayi kembar 3 dicatatkan, 13 pasangan kembar, manakala selebihnya seorang bayi. Terengganu bersedia melaksanakan pendidikan ke arah mendepani cabaran murid abad ke-21. Antaranya memperkasa kemahiran insaniah, merangkumi nilai positif, kepimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan.
Jelas pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Syafruddin Ali Hussein, penekanan terhadap perkara tersebut dibuat memandangkan generasi muda kini perlu seiring dengan perkembangan teknologi. Pelbagai program menerusi pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM juga akan diteruskan sejak mula dilaksanakan lebih 12 tahun lalu. Turut dilaksanakan program memperkasa bahasa Inggeris melalui pelantikan pembantu guru bahasa Inggeris ETA dan T-Help. Turut diberi tumpuan akhlak, sasiah dan nilai melalui program Genti yang sudah dilaksanakan sejak 2 tahun lalu dengan menekankan program secara insentif. Tetapi kita akan lakukan sesuatu untuk merangka program bagaimana untuk memastikan murid kita bersedia untuk menghadapi abad yang ke-21 dan bersedia untuk menangani cabaran-cabaran abad yang ke-21 lah. Yang mungkin tidak lagi sesuai dengan kita ilmu yang dulu. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas mengenai beberapa perubahan dasar pendidikan negara di Kuala Nerus. Laporan tadi mengakhiri N5 dari Terengganu. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.